Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muafakat Johor. Salam negaraku Malaysia. Yang Berhormat Dato' Sri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia. Yang Berhormat Tan Sri Muhammad bin Aziz, Speaker Dewan Undangan Negeri Johor. Yang Berhormat Dato' Sri Syamuddin bin Tun Hussein On, Menteri Pertahanan dan Menteri Tugas-Tugas Khas. Yang Berhormat Tan Sri Noor bin Haji Omar, Menteri Kesejahteraan Bandar Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Yang Berhormat Dato' Dr. Engineer Wee Kat Siong, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang Berhormat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor. Yang Berhormat Timbalan-timbalan Menteri. Yang Berhormat Dato' Haji Azmi bin Rohani, Setiausaha Kerajaan Negeri Johor. Ahli-ahli Yang Berhormat, Ahli Parlimen, Ahli Dewan Undangan Negeri Johor. Yang Berbahagia Ketua-Ketua Jabatan Persekutuan dan Negeri, Dev-dev jemputan, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, marilah kita semua menyatakan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan ruang dan kesempatan untuk sama-sama hadir dalam majlis kita pada pagi yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya bagi pihak kerajaan negeri dan seluruh rakyat Johor mengalalukan kedatangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Dato' Sri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak ke majlis perasmian Expo Johor Berkemajuan 2017 di dataran mahkota Kota Iskandar pada pagi ini. Pastinya kehadiran dan kesudian Yang Amat Berhormat Dato' Sri merasmikan Expo pada hari ini sangat besar maknanya, terutamanya bila mengenangkan kerapnya Dato' Sri ke Johor, yang menggambarkan dekatnya Dato' Sri kepada kita orang-orang Johor. Di atas prihatinnya Dato' Sri terhadap Johor dan masa depannya lah, maka pada hari ini kita ingin berkongsi kejayaan dan pencapaian negeri Johor selama ini dengan Dato' Sri dan seluruh rakyat Johor. Kerana kami amat sedar bahawa segala kerancakan pembangunan di negeri Johor ini adalah terhasil dari kerjasama yang erat dengan Kerajaan Persekutuan. Banyak sekali sokongan, bantuan dan perhatian yang telah diberikan oleh Kerajaan Persekutuan kepada negeri Johor, terutamanya dalam menjadikan Johor sebagai destinasi dan lokasi pilihan kepada pelaksanaan pelbagai projek dan pembangunan berimpak tinggi. Sesungguhnya Dato' Sri, kami berasa sangat berterima kasih. Dan saya percaya adalah amat penting untuk kedua-dua kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan mengukuhkan hubungan yang baik ini agar manfaatnya akan melimpah ruah kepada rakyat dan negara ini. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Yang Amat Berhormat Dato' Sri serta menteri-menteri kabinet dan tetamu-tetamu kehormat ke Expo Johor Berkemajuan pada hari ini. Yang Amat Berhormat Dato' Sri, tuan-tuan dan puan-puan, Expo Johor Berkemajuan
yang diadakan selama 9 hari ini bertujuan antara lain bagi memperlihatkan kepada rakyat segala pencapaian kita sebagai sebuah kerajaan, sebuah bangsa, sebuah negeri dan sebuah negara. Ia adalah platform bagi menonjolkan masa depan Johor yang ingin kerajaan negeri kongsikan dengan semua pihak melalui penganjuran Expo ini. Pertama, kita mahu tegaskan bahawa segala agenda pembangunan serta kemajuan yang kita bawa ke Johor adalah berdasarkan pelan dan perancangan yang rapi. Tidak ada perkara di Johor ini yang dilakukan secara mengejut, secara tergempar ataupun secara ad hoc. Kesemuanya adalah hasil daripada pelan dan perancangan yang teliti, telus dan terbuka. Kedua, segala pelan dan perancangan pembangunan Johor ini adalah salah satu petunjuk bagaimana kami di Johor menyambut seruan dan saranan dari pihak kerajaan persekutuan. Untuk makluman Datuk Seri, inilah cara kami di Johor menerima dan menterjemahkan segala dasar dan pelan kerajaan persekutuan di peringkat negeri, iaitu dengan menyusun dan memastikan segala agenda pembangunan di Johor dilakukan dengan nada yang seiring dan sehaluan dengan kerajaan persekutuan agar kesatuan dan persefahaman kukuh kerajaan negeri dan pusat ini akan membuahkan impak berganda kepada pembangunan masyarakat dan negeri. Tetapi dalam masa yang sama, kami juga berusaha untuk memastikan yang masyarakat Johor harus mempunyai sumbangan dan pemberian yang bernilai kepada negeri ini tanpa hanya bergantung semata-mata kepada kerajaan pusat. Kerana bagi masyarakat di sini, Johorlah negerinya, negeri nan satu-satunya. Johor adalah negeri untuk semua. Jadi semua pihak mesti bersama-sama membangunkannya dan memajukannya. Ketiga, melalui Expo ini, kita mahu semua masyarakat di Johor melihat, menilai dan berbangga dengan segala hasil kejayaan Johor. Hasil kerja keras kerajaan dan rakyatnya yang dibantu dan disumbang juga oleh kerajaan persekutuan. Suka saya menegaskan bahawa kejayaan negeri Johor adalah hasil kerjasama kolektif pelbagai pihak. Bukan hanya kerja keras kerajaan negeri dan kaki tangannya sahaja. Apa yang kita pamerkan hari ini adalah pelbagai cerita kegigihan, kerja keras, komitmen, sumbangan serta kesungguhan seluruh masyarakat Johor. Jadi Expo ini adalah satu pentas yang terbuka, pentas untuk kita memberitahu dan menunjukkan kepada semua orang Johor khususnya bahawa inilah hasil besar sumbangan dan keringat yang mereka curahkan kepada negeri ini. Dan kita sangat menyanjung tinggi dharma bakti mereka kepada negeri dan negara. Semua ini adalah cerita dan kejayaan Johor. Jadi masyarakat di Johor harus berbangga dan mempunyai rasa kepunyaan kepada semua cerita ini. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, tuan-tuan dan puan-puan, adalah diharapkan agar Expo ini juga akan menjadi inspirasi serta pencetus semangat kepada kita semua untuk terus berusaha dengan lebih gigih, dengan lebih keras
dan strategik bagi melonjakkan Johor ke tahap yang lebih berjaya dan berkemajuan. Dan yang lebih penting, Expo ini juga adalah satu medan untuk kita memisahkan antara fakta dan kebatilan, antara persepsi dan realiti, antara pendapat dan hakikat, antara masa depan dan bukan hanya harapan. Kerana yang kita tonjolkan di sepanjang Expo ini adalah fakta-fakta yang betul, sahih dan menjelaskan keadaan sebenar di negeri Johor, termasuk bagaimana akan kita corakkan masa depan Johor dan rakyatnya. Oleh itu, selepas melihat semua hasil dan pencapaian ini, saya ingin menyeru semua masyarakat di Johor untuk kita sama-sama tampil dan mara bagi mempertahankan semua kejayaan ini, dan jangan kita termakan oleh pihak yang menjual harapan. Mereka hanya menjual harapan, kita membentangkan fakta. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, tuan-tuan dan puan-puan, bersempena majlis pada pagi ini, terdapat empat perkara penting yang akan kita lancarkan. Pertamanya, projek penyediaan kemudahan pengangkutan awam, bas rapid transit ataupun BRT oleh Kerajaan Persekutuan yang diusahakan bersama-sama kerjasama daripada pihak IRDAH. Ia akan dilaksanakan dengan menyediakan lorong laluan khas BRT serta stesen ikonik di sepanjang jajaran laluannya dalam Iskandar, Malaysia. Fasa 1 dijadualkan siap dan akan mula beroperasi pada tahun 2021. Secara keseluruhannya, projek BRT yang meliputi 3 fasa ini akan menghubungkan 90% laluan dalam Iskandar, Malaysia, yang meliputi 51 km, 39 stesen dan 3 hub. Operasi dan laluan BRT ini kelak akan melewati 16 pusat membeli belah, 27 sekolah dan pusat pengajian tinggi, 5 hospital dan pusat perubatan. Terima kasih daripada Johor kepada Yang Amat Berhormat Dato' Sri. Kerana ini projek pengangkutan awam moden yang dinanti-nantikan khususnya oleh kita dalam kawasan Iskandar, Malaysia. Kedua, pelan induk kemahiran Johor. Kerajaan negeri ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada kerajaan pusat di atas pelancaran TVET Malaysia yang disempurnakan oleh Datuk Seri sendiri pada 27 September yang lepas. Kita amat menyambut baik inisiatif ini kerana kita di Johor juga amat menitik beratkan soal kemahiran. Kita mahu rakyat Johor yang berilmu dan ataupun berkemahiran. Oleh yang demikian, Kerajaan Negeri telah mengambil langkah proaktif untuk memajukan TVET di negeri ini secara holistik. Pelan Induk Kemahiran Johor menggariskan komitmen Kerajaan Negeri dalam mengangkat dan menambah baik TVET di negeri ini. Pelan Induk ini menekankan beberapa strategi utama dalam membangunkan kemahiran menerusi pendekatan yang berkesan dan komprehensif di mana semua pihak berkepentingan boleh bekerjasama dan melaraskan seluruh tenaga dalam memenuhi permintaan tenaga mahir di negeri Johor. Ketiga, lancaran program persekutuan iaitu projek perumahan rakyat di PPR di Johor. Sebagai kesinambungan kepada agenda perumahan Johor, hari ini kita akan menyaksikan lancaran 4 lagi projek PPR yang melibatkan pembinaan
1,830 unit rumah dengan kos berjumlah RM360 juta. Projek PPR ini akan dibina di Ulu Tiram, Permas Jaya, Masai dan Bandar Tenggara. Saya ingin mengambil kesempatan ini berkongsi dengan semua bahawa Johor merupakan negeri ketiga terbanyak menerima projek PPR di Malaysia. Sehingga 30 September yang lalu sahaja, sebanyak 8,278 unit rumah PPR telah disiapkan di seluruh Johor dengan kos keseluruhan mencecah RM575 juta. Jadi kami di Johor amat berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri dan Kerajaan Persekutuan kerana prihatin kepada kita dalam soal agenda perumahan ini, dan juga kepada Yang Berhormat Tan Sri Noor Omar selaku menterinya. Dan yang keempat yang akan kita lancarkan pada hari ini adalah Dasar Kelestarian Johor. Di Johor kita percaya rancakan pembangunan dan kemajuan yang kita susun tidak seharusnya dilakukan dengan menggadaikan alam sekitar. Jadi bertitik tolak dari kepercayaan inilah kita telah mengubal Dasar Kelestarian Johor sebagai satu garis panduan dan komitmen dalam ikhtiar negeri untuk memelihara dan memulihara alam sekitar di negeri Johor. Pastinya empat-empat inisiatif yang kita lancarkan ini mempunyai kepentingan dan makna yang besar kepada keseluruhan agenda pembangunan negeri Johor. Dan kita amat menghargai dan merasakan penghormatan kerana Yang Amat Berhormat Datuk Seri sendiri bukan sahaja melancarkan expo tetapi melancarkan inisiatif-inisiatif yang telah saya nyatakan sebentar tadi. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum berakhir, sekali lagi saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas kesudian semua untuk hadir pada hari ini, khususnya kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Kami berharap Yang Amat Berhormat Datuk Seri dapat selalu datang ke negeri Johor. Banyak cerita yang kita ingin kongsikan bersama. Dan kepada semua tetamu kehormat serta para pengunjung, ambillah masa untuk melawat pameran dan aktiviti yang kita adakan sepanjang masa kita menganjurkan expo ini. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.